Bos HP. Bos. Nongol penongol kira kaling-alingan engkol lo, Bang. Bang, lo kaling-alingan engkol lo, Bang. Apanya sih? Berapa engkol sekarang ini? Ini genteng 8.000. Genteng 8.000. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di Pasar Induk Cibitung. Sekali lagi belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Dan seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya. Yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai. Kayaknya di malam ini untuk di dunia perparean anjlok parah ya, jatuh ya. Oh, ini pare yang siang 95 ya, soalnya siang saya sendiri ngejual 95, tapi di malam hari ini tidak berkutik sama sekali ya, tawarnya sampai 6.000. Akhirnya diinepin buat besok. Tuh, pare kacau malam ini, cuma ngejual Rp7.000. Dan untuk terong pun masih bertahan di angka 8.500, yang nggak mampu di angka 9.000, terkecuali terong dari daerah sendiri, terong dari daerah Bekasi yang Mustang itu masih 9.000. Dan oyong pun sekarang lagi kacau harganya. Oyong ini cuma ngejual di angka Rp8.000 ya. Oyong paling cantik. Di kantong-kantongin udah buat besok lah. Untuk terong porton harganya masih standar di angka 85 ya. Akhirnya loncat mati juga malam ini, sampai ngejual 7.000 nih loncat malamnya. Langsung lanjut aja kita bicarakan untuk di tomat ya. Tomat kayaknya malam hari ini nggak kuat, tapi berhubung di kampungnya mahal, tomat masih tetap bertahan. Harga tomat mulai dari 95 sampai di angka Rp7.000 ya, tergantung tomatnya masing-masing kecantikannya. Untuk timun di malam hari ini ngedrop parah ya, sampai ngejual 3.000 perak. Ini timun kayak gini nih, cuma 3.500 nih timun cantik nih. CMK saya nih, aduh, telung kandek maning. Aduh, arek mati. Bos, labu ada penaikan, bos? Kalau penaikan lagi naik banget sekarang. Naik banget, berapa dulu sih naik bangetnya? 42. Aduh, ntar bisa ngejualnya apa mahal kayak gini? Hah? Oh, syukurlah kalau masih ada untungnya mah ya. Sukses terus. Labu sekarang 42, labu kecilnya yang imut-imut itu 7.000 sampai 8.000 ya. Ini masih ada nih. Tuh, ini salah satu wortel Medan masih harga jualnya sekarang ada di posisi itu 80.000 satu kantong dengan berat bersih di angka 10 kilo. Dan untuk dusannya pun imbang, masih 100.000 dengan berat bersih 10 kilo juga ya. Walaupun malam belum ada penaikan, nggak ada penurunan. Wih, udah pada ngecer tuh ya, keren dah. Nah, ini kacang harganya masih stabil di angka 12.000, yang paling cantik. Dan engkol kita udah dibongkar seperti ini. Harga engkol Garut Bandung harganya ada di posisi imbang di angka
7.500, bahkan ada juga yang 8.000 rupiah ya. Kalau daun bawang harganya masih imbang ya, di angka 8.000 rupiah, ada juga yang 10.000 rupiah. Tapi kalau untuk seledrinya sangat kosong ya. Ini saya menanya ecerannya aja, eceran di malam hari ini 25.000. Tapi kalau bandar ngomong sama saya cuma 10.000. Nih seledri nggak ada, seledrinya kosong total. Rp30.000 seledri tuh, kita nanya sama yang belanja tuh. Wah. Wah. Sampai merong-merong dia. Tukang ecer cabe. Kalau nanya sama bandar mah kagak bener, Ti. Seledri Rp10.000 gua nanya sama bandar. Aduh. Lu beli seledri apa Rp30.000? Rp30.000 ya beli ya? Iya. Lah iya, aduh. Laci lah. Nah kalau ini labu kecilnya lah, 7.000 ya. Kalau itu tadi udah kita nanya bandarnya. Dan untuk boncis sekarang harganya masih imbang di angka 12.000 rupiah. Boncis yang paling cantik ya. Jagung. Jagung masih imbang ya harganya. Jagung berapa deh? Karungan goceng. Karungan goceng masih? Oh, set karungan goceng masih jagung. Oh, karungan masih numpuk noh, goceng karungan. No. Kita langsung lanjut aja untuk tadi engkol dari Garut, Bandung. Ini engkol dari daerah Medan ya. Engkol Medan sekarang harganya sampai di angka 220 sampai 210.000, ada juga yang 200.000. Dengan berat bersih 20 kilo. Dan untuk kentangnya pun sekarang harganya masih imbang di angka 12.500 untuk Dieng. Dan untuk Bandung harganya masih imbang di angka Dieng 12.500. Kalau untuk Bandung masih ada di posisi kedudukan imbang, masih 10.000 dan ada juga yang 8.000. Sekarang kita bicarain masalah cabai lah. Oh, itu ada cabai hijau, cabai keriting ya, cabai RM, ori dan cabai perental biasa. Untuk cabai hijau TW sekarang harga jualnya di angka Rp20.000 ecerannya. Dan untuk CMB besar cili itu harganya sekarang ada di posisi kedudukan Rp50.000. Dan yang nomor 2-nya itu daerah ya, itu cuman harga Rp30.000. Untuk caplak sekarang harga jual masih di angka Rp50.000, caplak yang paling cantik ya. Untuk caplak maduranya ada di posisi Rp40.000 ya. Langsung lanjut di rawit putih, itu harganya sampai Rp30.000 untuk rawit putih. Nah untuk CMK ya, CMK cabai merah keriting saya sendiri ngejual dari 45 sampai di angka Rp40.000 ya cabai keriting. Cabai keriting ini terbagi dari berbagai bentuk, tercantik, kurang cantik, dan tidak cantik. Yang tercantik seperti ini, nih tuh, ini masih ngejualin di angka Rp45.000 nih ya, sama ngeluarin sama centeng Rp45.000. Makanya jangan salah ya. Kalau ini CMK saya jual Rp40.000. Makanya kadang-kadang barang ada yang mahal dan ada yang murah seperti itu ya. Dan untuk keriting hijaunya laku di angka Rp20.000 ya keriting hijau. Ada juga yang ngejual Rp25.000 untuk keriting hijau. Langsung lanjut kita bicarakan untuk ori, sampai ada yang ngejual Rp57.000 di malam hari ini ya. Ada yang Rp58, ada juga yang Rp60. Tapi saya ngejual ori Rp55.000 ya, dan perentol pun saya jual di malam hari ini Rp55.000 tembus. Untuk perentol cabai RM, cabai rawit merah,
berhasil di malam hari ini di angka 55.000 rata. Kalau lebih udah pasti ada ya yang jual lebih. Saya rasa untuk di dunia percabian selesai saya bacakan, kita laju menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya. Ini udah ada eceran ya, udah diecer semua. Soalnya saya sengaja ya di malam supaya sampai malam hari biar harga benar-benar mentok ya, seperti ini mentok di angka 40 yang kurang bagus, tapi kalau yang bagus masih mahal CMK. Seperti itu ya. Nah itu di depan kita ada jengkol ya, ini masih berada di angka Rp40.000 ya jengkol ya. Dan untuk jengkol kulitnya masih ada di posisi kedudukan Rp10.000. Dan itu ada meninjau, harganya masih imbang di angka Rp13.000, dan asem masih di angka Rp10.000 saja ya. Nah ini terong bulat gelatik nih, ini harganya 8.000 belinya. Kalau ngecer mah kita nggak tahu ya, kalau ngecer mah ya. Tuh terong merah, oyong, pare, timun, semua kacang nih. Kalau kacang masih viral di angka 12, kacang seperti ini ya. Ini nembak jago saya nih. 40 belinya sama saya. Cabai saya juga tuh dibeli sama dia tuh. Cabai hijau tuh 20 CMK tuh. Timun, kalau timun kurang cantik seperti ini nih. Nah ini sosin sekarang sampai di angka 7.000 lagi ya. Di malam hari ini masih imbang 7.000, dan untuk pakcoy masih berada di posisi kedudukan imbang 8.000 yang paling cantik ya. Dan itu salah satu bawang masih berada di posisi kedudukan 35 sampai 40.000, itu yang paling cantik ya. Wah ini kita ketemu kol. Bos api, bos. Nongol penongol, gila kaling-kalingan engkol lo bang. Bang, lo kaling-kalingan engkol lo bang. Apanya sih? Berapa engkol sekarang ini? Ini nyenteng 8.000. Nyenteng 8.000? Lah bisa jualnya apa lo bang? Hah? Tawaran ceban. Tawaran ceban? Berarti jualnya 12? 11-12 ya? Kalau ada yang belinya gitu. Kalau ada yang belinya, kalau kagak? Dikarungin lagi buat besok. Dikandangin. Gitu. Dan untung dari mana? Aduh, entar kalau bandar nagih gimana? Kalau bandar lagi ya, kalau bandar lagi biarin aja. Ini barangnya masih ada. akal bulus kayak gitu mulu. Alah. Ya udah sukses terus, bos. Sukses terus. Keren. Ya ada barang yang enggak saya sebut ya, yang enggak saya sorot, tapi saya beritakan saja ya. Karena di malam hari ini udah enggak ada barangnya, seperti kembang kol ya. Kembang kol tadi siang saya jual di angka 12.500 ya. Kalau jam malam kayak gini udah enggak ada barangnya. Dan untuk brokoli pun harganya sampai di angka Rp17.000. Barangnya di malam hari ini udah tidak ada, kosong total. Dan selada keriting pun di angka Rp15.000 ya. Saya geserot karena barangnya pun udah nggak ada. Pakcoy harganya masih imbang di angka Rp8.000 untuk pakcoy yang paling cantik. Dan seandainya ada yang kagak saya sorot, untuk di malam hari ini komen aja ya, bisa langsung saya balas. Saya rasa untuk info di malam hari ini ya, semuanya saya udah rangkum semua. Terima kasih yang udah menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin.
Kita kembali lagi di video besok siang ya, di video yang mungkin semakin viral karena harga-harga di malam hari ini, harga cabai melambung, harga pare turun. Makanya kita ikutin aja terus info-info terbaru dari saya ya. Salam sukses saja buat seluruh petani Indonesia, salam sukses saja buat seluruh pedagang Indonesia, salam sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.